Masih. Niki mau King Riko jam pinten? Oke, sahabat tercinta, sahabat terkasih dan sahabat tersayang dimanapun Anda berada. Hari ini Trisno Joy Channel upload tentang pengiriman barang, sahabatku ya. Kebetulan pengiriman barang ini berupa etalase dan pagi-pagi betul ya, jam 6 itu etalase yang dipesan sudah datang, sahabatku. Dan ini nampak tukang lagi membenarkan ya, lagi beresin atau membenarkan kunci-kunci etalase, sahabatku, dan pemasangan karet yang berada di etalase. Rencananya etalase ini akan digunakan untuk berjualan beberapa macam aneka jajanan, sahabatku. Di antaranya di situ ada burger, ada leker, ada wafel, ada sosis goreng ya, sosis goreng, sosis bakar, roti bakar, dan masih banyak lainnya, sahabatku. Apabila untuk sahabat-sahabat tercinta, terkasih dan tersayang di area Sedadi, silahkan merapat ke Bojong ya, sebelah Tugu Sedadi. Di situ ada beberapa macam aneka jajanan yang sangat enak, sangat gurih dan sangat lezat, sahabatku. Dan perlu dicoba, sekali coba pasti Anda ketagihan, sahabatku. Mungkin sahabat-sahabat terkasih, tersayang dan tercinta juga bertanya-tanya kapan mulai jualannya ya. Mungkin sekitar 2 atau 3 hari ke depan aneka pusat macam jajanan ini segera akan dimulai. Untuk daerah Sedadi, monggo silahkan merapat ke Tugu Sedadi ya, tepatnya di Bojong ya. Karena pusat jajanan ini sangat enak sekali dan sangat lengkap. Masih, niki wau King Riko jam pinten? Bakdo subuh Pak, King Riko. Bakdo subuh. Oh, alah pantesan lo tak delok sih ngono. Kulo pikir kancane kulo pondok teko apa piye ngono. Wes sing sing beto sarung kabeh lho, Gen. Piye ta? Nggih. Bakdo subuh lan mangkat iki, Pak. Bakdo subuhan. Nggih. Area produksi. Area produksi standar. Oke, masih. Ini apabila nanti ada yang pesan gerobak-gerobak jualan gitu. Yeah. Apa namanya? Ngoten niku. Iki lemari. Sama toko. Sama toko. Ngoten niku napa? Jualan iki. Oh, nggih. Makai bisa pesan gak, Mas? Bisa, Pak. Oke. Pengiriman tepat waktu ini, saudaraku ya.